Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya ingin mengambil kesempatan dan merakamkan ucapan selamat tahun baharu 2017 khususnya kepada semua warga kerja, warga pelajar SMK Seksyen 9 Shah Alam. Sudah tentu banyak kenangan pahit dan manis yang kita telah lalui di sepanjang tahun 2016. Oleh itu, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga khususnya kepada warga guru dan juga warga pelajar yang telah bertukus lumus untuk menaikkan, untuk melonjakkan nama sekolah ke persada yang lebih tinggi khususnya di peringkat antarabangsa. Pada tahun 2016 juga telah berlaku perubahan kepimpinan yang mana mantan pengetua Tuan Haji Abdul Hakim telah berpindah ke SMK Ratau Panjang Kelang dan saya Ahmad Kamal B. Idris mengambil alih kepimpinan SMK Seksyen 9 Shah Alam. Justru pada kesempatan ini juga saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada mantan pengetua yang telah banyak menabur jasa dan bakti di sekolah ini. Kepada warga kerja, khususnya warga guru SMK Seksyen 9, marilah kita sama-sama menanamkan iltizam untuk terus berjuang, untuk terus menabur bakti khususnya kepada anak-anak didik kita untuk berhadapan dengan cabaran 2017. Sudah tentulah antara agenda utama kita pada 2017 ini adalah untuk meningkatkan lagi sistem pembelajaran abad ke-21 atau ringkas yang kita panggil sebagai SPA 21. Dan kepada warga pelajar SMK Seksyen 9, saya menyeru supaya pada tahun 2017 ini pelajar-pelajar terus mengambil kesempatan menggunakan sekolah sebagai wahana, sebagai platform untuk terus mengasah bakat dan potensi, khususnya kemahiran insaniah ataupun soft skill untuk berhadapan dengan cabaran kerjaya di luar sana. Dan khususnya kepada para ibu bapa, saya amat berharap supaya terus menyokong dan mendukung segala aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan akhir kata, sama-samalah kita bangunkan SMK Seksyen 9 indah sungguh warna pelangi, tidak luput hingga ke senja, kelurah sama diharungi, usaha bersama membawa bahagia. Beras segantang sudah disukat, lalu disimpan di atas para. Andai semua kita sepakat, sekolah damai, murid sejahtera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.